Anda masih di Ayu Sumsel, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Oki melantik dan mengambil sumpah jabatan kades terpilih Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan. Dijabat oleh Rumidah, diharapkan mampu membangun desa sesuai harapan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali melantik kepala desa terpilih hasil pilkades serentak yang digelar pada 12 Oktober 2021 yang lalu. Kali ini giliran Kades Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Wakil Bupati Oki, Haji M. Jafar. Pelantikan itu berlangsung khidmat dan sakral di bulan suci Ramadan. Jabatan Kepala Desa Bukit Batu dijabat oleh kaum hawa bernama Rumida. Kades Rumida diharapkan mampu membangun desa sesuai harapan. Selain itu, Kades juga diminta untuk merangkul semua masyarakat. Tidak ada lagi perbedaan usai dilantik, semuanya satu, harus saling membantu, bahu-membahu, berjuang memajukan desa agar lebih baik. Masyarakat diminta mendukung semua program pemerintah demi kemajuan pembangunan Kabupaten Oki di segala bidang, serta membantu pemerintah dalam upaya menekan penyebaran COVID-19. Kepala desa harus mengajak masyarakat untuk vaksinasi serta mematuhi protokol kesehatan. Dengan dilantiknya bulan puasa, makanya saya bisa tadi ya, dilantik bulan puasa ini kalau waktu maghrib pasti Allah malah sungguh berhubung ini waktu masih pagi pasti nawa itu sama muridin, ayo bersama-sama berpuasa. Artinya apa berpuasa? Ya kerja tetap melaksanakan tugas. Nanti setelah habis masa jabatan ternyata berhasil, itu baru nanti dengan masyarakat ucapan syukur ataupun di situ baru berbuka. Kepala desa terpilih di hari ini juga yang bersangkutan sudah memiliki tanggung jawab sebagai seorang kepala desa, hilangkan semua perbedaan, hilangkan rangkul rekan-rekan yang lain, laksanakan tugas sebagai kepala desa dengan baik dan benar, karena itu amanah yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Alhamdulillah pelantikan pada hari ini berjalan dengan lancar dan memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi, dan memang saya juga selaku camat di Kecamatan Air Sugihan berharap bahwa memang dengan proses yang sudah terlaksana ini, maka untuk pejabat yang terpilih kita harapkan bisa langsung dapat on the track action dan dapat melaksanakan tugas yang sudah diamanahkan. Kepala desa yang dilantik harus menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.